dipikir bejo. Kon pikir aku iki sapa? Masih aku ya. Mangkano gak tak buka sapa aku. Sampe ro aku sapa kaget. Belum waktunya dibuka siapa sapa. Nah, masalah lukur-lukuran sing ulama gede-gede biyen sing almarhum yo ngerti sapa aku. Gak bisa. Gak jadi bedong. Yo Melayu anu ne. Gak jadi bedong mau kalau sampai sana itu. Jelas pepleng eplek kok gak dudoyo nih. Karena barangnya Melayu, sing di awal. Mantap itu dinten. Dia percaya yo. Namanya tuh balik gak gampang lah. Maka lu ngomong ada insya Allah bebasnya tumbal, kepingin rowong itu. Ini gimana? Ini tumbal, total. Ini mari protoli. Padahal ini kuato sampai seminggu. Seminggu itu kan 7 ping pitur ini ya. Kuat atau waras, saya nah, gak kuat mati karena tumbal taruhannya gitu. Nah kayaknya perangnya ini menang tok 1000% menang tok, gak ada kalah. Nah cuma sih ditangani kuat nombot mbak tarung model apa, mungsu apa aja kayaknya ngatasi. Nah sih ditangani kuat nombot konten solusi ini konten ini sama kuatan. Ya ndak ada toh Pak. Ono ana ya mriki. Fisike tiange sing tak maksud. Nggih. Kalau fisike kuat, dia saya selamat, tapi nek gak mati. Itu tumbal. Enggak gampang loh, Pak. Enak nek ngomong. Umban lo ambek jeruk melati tumpuk iki yo tidak semudah yang dibayangkan urusan ini sawangane enak ya. Kenapa ditunggu mawon ya Gus? Saya menunggu ya. Oh memang efeknya di pretel ini waktu ini bener soalnya ini mengenai ini dok tapi tidak paham ini yuk enggak kalau ini kan di BKI Sdoyan enggak lho uang ini kayaknya namalan aneh-aneh ngonton ini iya ini bian pak kira-kira tagihan enak ngerti maksud lo saya itu suaranya tagihan ini suaranya bayar kabe gak bayar bunuh salah biar lali sampai Jawa eling do Arab. Kenapa saya bilang eling do Arab? Nasu bager. Nggih. Ya paham toh? Saiki sing duwe flow Jawa tangi bingung kabeh dadi tumbal e Arab. Ngeten iki pun apa jare aku lho. Tak pateni gak ono dosa karena dia tumbal e Subagir. Andai saya tegal. Nah, selama ini nang di kon. Aku selama ini topo 500 tahun awakmu nang di kafe. Jawa kan tinggal dak melo Arab. Nah, ibaratnya gitu. Selama ini di mana, Kak? Nah, padha ambek ngene iki wis tumbal total mati sejati. Ya lu ditangek non lah. Wah, nggak usah paham jiwanya, ini buntu ya, abis mati.
di BKS itu diam-diam ya, alhamdulillah aman. Aman? Hati-hati. Soalnya kan kalau di sini pindahkan beri. Iya. Lalu kalau jauh-jauh ya, bisa main kawal mencok. Wanjur. Wanjur lah, wai. Kangen aku ini jauh-jauh, wang, jauh-jauh gotir. Enggak lah, enggak ya. Saya itu balapai tak bebaskan, cuma sing ya hati-hati, sing gawe biaya, nggak tumbal pesugihan, harus ngasih orang nggak punya sambil pengakuan. Sedekahnya. Oh, seje, wata lu sedekah jaru nih. Seje, sedekah ambek motor tumbal beto. Nanti kayak ini sambil menyebutkan buat tumbal pesugihan kulo korona, buat tumbal pesugihan kulo korona. Saya kalau hanya pembersihan gunung, pembersihan rumah, pembersihan awak, saya enggak ada biaya, tak gratis. Tapi nek perkara urusan tumbal pesugihan baru kayak ono wong enggak duwe-gak duwe. Wis iku syarat. Jadi itu kan terus tinggal minggu gitu ya? Ini ngali fisiknya yang apa? Fisiknya itu kayak apa nanti? Ya fisiknya kuat gak masalah. Orang yang paham, yang ngerti pak, wis mati kabel jiwanya maksudnya sanes tiangi, karena mati tiangi, roh joko jiwa sampai hati ucul, udah si aman, gantain jiwanya demit. Duh, selama ini kan ngono. Karena apa? Karena dia minta jalan pintas. Jadi dia ada masalah nang kiai, nang dukun, nang ustad. Jadi dia ada masalah, boleh syarat. Ini. Akhirnya nombor Bok Banyu apa, akhirnya Bok ini geser jiwanya dia diganti, itu komburi kan pikir gampang bahkan aku saiki wis males kaken cerita kon percaya karepmu, gak percaya karepmu tapi nek wis ngene aja ada sambat. Ada ono iso lha iso ono sing waras kok. Ada ono sing iso. Lha iso waras iki. Wong jeneng mate ya durungno teko ndi. Sopo sing iso? Paham lho. Yang bisa hanya Isa. Iya, sama tontok kondisi ini mau. Gak kuat ngeple. Ngeple mentong ngeten. Ya iyalah wong ancene diperhotoh lho pak fisiknya kuat selamat, nek gak kuat ya mati mana gue ngedep ngedep ini tumbal ini nah harus apa jari aku jari patah ini orang-orang kok memang harus tumbal kenapa? Di dalamnya bukan dia nah paham ya sinan jurawa ini juga ketok wong jasadnya tak jeruk nih sih ya budeng nih ngerti nih kuat selamat gak kuat mati bentar wali nih kok nanti hati nih ngesot nih bian eleng ya, ngeset ya. Cuma ya kudu telaten. Masalah itu umbali gak gampang. Ngeten iki kan diobati sing kono nyerang, diobati sing kono nyerang. Sing gotong iki ya wis mlaku.
budal gotong mulai melaku. Ya ini ada, ini repot ini ada. Ini kewawung dari Yorejo. Lah ya kan ide, enggak ini waduh kok. Magetan, Medion, itu kan ada loh kok. Sano. Kenapa Abu? Madarane mung njuk kok dikenal ati. Sinten? Kaya kula lho. Mboten madarane sing njuk. Kene ku sing tenan ati niku jange munggah nang nang jiwane. Nang jiwane mati bapak. Wong ngomongi dadi tumbal karena sing percaya contone iki. Dia pertama enggak percaya. Iya, ya padha ae kan enggak ngerti. Wis mari tangani enak ngombe banyu teko ustaz. Langsung ngombe ketekok krek boko ngono, jange gak tak tangani. Mangkel aku wis ditangani diomongi gak percaya. Pikir nyelamet nang ngono yo. Gak mati-matian. Iku gak ate ngenteni meneh yo. Ngombe langsung tekek krek ngene yo. Langsung gak ngenteni meneh. Dipikir bejo. Kon pikir aku iki sapa? Mas aku yo. Mangkano gak tak buka sapa aku. Sampeyan ro aku sapa kaget. Belum waktunya dibuka siapa sih. Nah masalah lukur-lukuran sing ulama gede-gede biyen sing almarhum. Yo ngerti sapa aku. Wong sing gak ro pikirane kula urip enak ae nggih. Ki melati tumpuk iki. Ngene-ngene iki urusane nek jarane wong biyen ngono gawe rezeki. Ini iki karate uang ya. Dikom ae yo. Niki menawa karate mlebet. Itu bisa dikom. Ya, sudah dibolong-bolong. Nah, sing dilebokno kene. Nek dalaken iki kuntule langsung sembiwi. Maya. Ini jadi nyambung. Eh? Urusan sugi ya. Sugi. Kuntule langsung muntah-muntah. Iki nanti pucuk sugi. Langsung ya. Iki bapak, iki. Podo nyambung. Kok lambe manyar, Jok. Mun kaya arek nu wecis ki nanti kan ngene no. Pare yo. Dale ah. Ya kesantuk kalau Mas Joko. Lah semari enggak lo. Sampun tapi aja Kait lembek. Cakil nama getan, jobok pusoko. Lo memang kudu ngono yo. Mari pembersihan dompet, pembersihan dompet mall mau, maka do pegel kabeh apa. Kan level wawan. Mulai jam piro mau sampai jam telu. Pon hati-hati. Ijen ya, Man. Oh. Iko langsung brotoli topian iko enggak? Iya, karek merotok. Jenenge sapa? Mustaqim. Dua metu ae. Nek ora rene, Pak. Coplok jaket. Gak sumuk ae, Mas. Untuk lepas wae.
pikirane satu ayai karo tukar dukun-dukun terus jaluknya diapakno, ditumbalno apa diapakno